satu tindakan. InsyaAllah Allah beri kekuatan bagi kita untuk terus melekasikan Al-Sunnah Al-Jamaah. Seterusnya, ini beruntunglah tuan-tuan, mudah saja kita ancaman pemikiran dalaman dan luaran umat Islam ini, kita kembali pada Al-Sunnah Al-Jamaah dengan ayat An-Nisa yang saya bacakan tadi. Balik bacalah, buat homework lah sikit, mari-mari seminar, balik makan tidur, buat homework lah sikit, pergi ke masjid, pergi ke surau, cakap kat sekolah, budak tahu, budak tahu, kita beritahu. Ni fakta dalam ni dah cukup dah. Fakta dalam ni banyak cukup dah. Saya bentang karangkah ya. Wajib kita nyatakan kebenaran. Wajib. Kalau ada respon yang negatif, panggil Datuk Mufti, panggil ustaz-ustaz kita jawab Jabatan Agama, apa pejabat agama daerah. Kalau keras sangat, boleh panggil Dr. Abdul Aziz Hanafi. Boleh panggil saya, tak ada masalah. Kita katakan tadi bukan nak bergaduh. Kita nak kembali pada landasan Sunnah Wal Jamaah. Kita duduk sini, negeri Pahang, ikut enakmen, ikut undang-undang, ikut bidang berkuasa agama. Kalau ada perselisihan, kita ada penyelesaian. Hukumul hakimu yarfa'ul khilaf. Dalam kaedah fikir, hukumul hakimu yarfa'ul khilaf. Mudah ya. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah menepis perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ataupun tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah kat atas rakyatnya mengambil kira faktor-faktor awam. Kalau orang Syiah kata kami tak salah, kami tak salah, tinggalkan fahaman-fahaman yang salah tu. Oh, kami kata Syiah tak salah. Oh, Wahabi kata kami tak sesat, tinggalkan fahaman-fahaman sesat tu. Baru kami katakan Wahabi tak sesat. Ni dia dah kafirkan kita, sesatkan kita, hina sahabat, nafikan Al-Quran. Kita kata kamu salah ni, kami tak salah. Uyuh. Kalau kata nak duduk ikut legasi perundangan negara juga, pergi Syiah balik Iran lah. Wahabi balik Saudi kan. Ada setengah orang kata kami, kalau kami Syiah salah, kenapa kami dibenarkan pergi buat haji, pergi buat umrah? Saudi bukan Quran, Saudi bukan ijma', Saudi bukan sunnah, Saudi itu pemerintah, ada faktor politik dia. Kalau Islam liberal pun boleh pergi buat haji. Ayah pen pun boleh kalau pergi buat haji, kalau dia dapat visa haji. Haji Kahar, kalau dapat visa haji, dia pergi buat haji juga. Ada masuk sempadan Saudi, kamu ni apa? Ayah pen, Haji Kahar, Laksmana, Kadiani, Bahai, Nordin Butir, Zikir Lagu Lutu, N sebelah, Ketupat Linu. Ada. Itu bukan hujah tuan-tuan. Okay? Kembali pada akidah Al-Sunnah Al-Jamaah, belajar sifat 20, belajar akidatun najim, belajar jauh hadu tauhid, belajar akaid nasafiyah. Kita belajar. Tok guru kita dah lama dah, tok guru pak kiai alim ulama pondok kita dah lama dah ajar benda-benda itu. Kita tak kenal Allah tu jadi pening tu. Kadang dalam kurikulum kebangsaan, peringkat sekolah rendah, peringkat